rumah sendiri, ah suka aneh. Ayah, depan rumah sih depan rumah, tapi kan ayah tahu sendiri rumah kita kayak gimana. Selesai juga cucian hari ini. Tolong jemurin nih. Aduh, ayah, keluar rumah kenapa gak pakai baju begini sih? Panas banget tadi, seger enakan nih, Bu. Aduh. Seger sih seger, tapi kan malu kalau ada tetangga yang ngeliatin gimana? Ah, tuh gimana? Malu di depan rumah sendiri, ah suka aneh. Ayah, depan rumah sih depan rumah, tapi kan ayah tahu sendiri rumah kita kayak gimana, kayak gini. Tuh kan. Habis lo? Ah. Habis kan ya. Habis banyak. Ah. Ber. Oh, gue punya duit banyak. Tuh, jam. Jam bagus tuh. Dari babe gue. Mama. Astagfirullah. Berarti balik lo ke gue. Weh, jadi barang-barang yang babe kasih buat judi. Pantesan kuliah kagak beres-beres, Ki. Pokoknya Bebe kagak mau tahu ya. Barang-barang yang udah Babe kasih, semuanya balikin. Babe kagak ridho buat judi. Semuanya, Be? Iya, semuanya balikin. Be, semuanya beneran sampai rumah-rumah juga, Be. Lo balikin semuanya. Rumahnya juga, Be. Lain gua lo, Ki. Mana Ki? Kok belum lo balikin juga sih barang-barang yang udah Babe kasih ke lo? Babe bisa gak sih, Be? Gak marah-marah, Be. Semua barang-barang yang Babe kasih bakal naik balikin, Be. Iya, mana belum Babe terima, Ki? Ya gimana mau nganterin ke Babe? Orang berat-berat banget, lihat tuh! Iya. Babe mau punya apaan, Ki? Maksudnya ya, dikembalikan kepada Babe. Ah, makanya Babe kalau ngomong yang jelas, udah tau anaknya gak pernah kuliah. Ah. Iya sih, judi mulu sih. Orangnya udah kebalik, ya, tapi jangan lupa temen-temen ayah. Banget nih pulang dari belajar kelompok. Ya udah nanti dipijit sama Bibi ya. Culik kan gitu. Zaman sekarang ya, Jeng, jarang banget ada ayah yang ngobrol sama anak itu, Jeng. Tapi... Tapi kenapa, Tifal? Soalnya ayah main berbinya kayak begitu! Wah! Wow.